pemerintah memberikan prioritas untuk mendorong pesantren menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan prioritas kepada para santri yang sudah mau berusaha, kita akan dorong berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, entrepreneur, wirausaha tidak kalah terhormatnya dibandingkan menjadi pegawai negeri dan berbagai profesi yang lain. Catatannya adalah harus jujur. Kalau ada kewajiban harus dipenuhi. Jadi anak-anak rajin bekerja, rajin belajar, berpikir kreatif.